Dan ternyata ketika kita membaca Al-Quranul Karim, maka kita akan mendapati di antara ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang tidak mau membaca dan mempelajari Al-Quran adalah mereka akan dijadikan sebagai musuh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Furqan, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwa Nabi pernah mengadu kepada Allah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang umatnya yang telah meninggalkan Al-Qur'an. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul telah mengatakan kepada Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Kata Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, ditinggalkannya Al-Qur'an dengan tidak dipelajari, tidak dibaca, tidak didengarkan, tidak diamalkan, tidak diajarkan kepada orang lain. Semua itu adalah bentuk meninggalkan Al-Quran. Dan lihat jemaah sekalian, apa jawaban Allah ketika Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa umatnya telah meninggalkan Al-Quran, tidak lagi membaca, tidak lagi mendengarkan, tidak lagi menyampaikan, tidak mengamalkan, tidak mempelajari Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah wahai Nabi, kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh dari kalangan orang-orang yang berbuat dosa. Allah mengatakan dan menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan umatnya telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan, tidak lagi dipelajari, tidak lagi dibaca dan seterusnya. Allah katakan, demikianlah wahai Muhammad, kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh dari kalangan orang-orang yang berbuat dosa. Jemaah sekalian, kita tidak ingin menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mengaku sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kami mengajak dari mimbar ini, kami mengajak kepada kita semua untuk benar-benar manfaatkan dalam menyambut bulan suci Ramadan, kembali kita memperbaiki dan mempelajari Al-Quranul Karim. Semoga pada saat masuk bulan suci Ramadan nanti, kita sudah siap dengan mengkhatamkan Al-Quran, bahkan mungkin berkali-kali, dengan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu dan memudahkan kita dalam berbuat kebaikan.